Inilah konvoi pelajar yang diduga merayakan hari kelulusan di Jalan Raya Tiku menuju Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Terlihat sebagian kelompok pelajar tersebut mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dengan baju penuh dengan coretan. Aksi konvoi ini dinilai cukup berani karena dilakukan di jalan raya yang juga merupakan jalan lintas yang cukup ramai dilewati berbagai kendaraan. Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Agam Ibtu Pinot Fitzen mengatakan, sudah memberikan sosialisasi kepada sekolah menghimbau pelajar tidak melakukan konvoi kelulusan. Pasalnya tindakan tersebut bukan hanya berpotensi membahayakan keselamatan mereka, namun juga pengendara lain. Menghimbau kepada adik-adik pelajar yang merayakan kelulusan untuk tidak melaksanakan konvoi, tidak melaksanakan membawa kendaraan ugal-ugalan, dan tetap mematuhi aturan lalu lintas. Kami juga menghimbau kepada pihak sekolah untuk menghimbau juga kepada siswanya untuk tidak merayakan kelulusannya dengan melaksanakan konvoi di jalan raya. Afrizon AB, Padang TV.